kali kita berjumpa dalam program yang selalu memberikan canda dan tawa. Karena kita berjumpa dalam WIB Waktu Indonesia. Bercanda! Nah ini seperti yang perlu diketahui bahwa WIB ini ternyata selain menghibur dan memberikan wawasan yang luas, juga itu membuat hubungan keluarga semakin dekat. Contohnya seperti malam hari ini saya senang sekali loh, ini Cak Akbar datang bersama kedua orang tuanya ya. Iya, ini bapak, ini ibu. Kok sama dua-duanya, Bar? Itu bapak, ibunya yang pojok dong, masa itu ibunya juga. Ini senang ya, ditemani ayah Anda. Riau, Brasil, Riau de Janeiro. Oh dari Riau. Wow. Luar biasa, jauh-jauh dari Riau. Sering nonton WIB ya Pak ya? Iya betul. Sering. Wow. Loh kalau Bapak di sini, terus Bapak gak nonton di rumah dong? No, iya. Ya kan sama aja. Oh. Nah, sama aja. Tapi ini ternyata selain dari luar daerah, kita juga banyak penonton dari luar negeri loh. Jadi ini mancanegara internasional loh WIB itu. Siapa? Itu kita lihat ada Abbas. Boleh kasih tepuk tangan buat Abbas? Yeah, this my brother. Your brother? From US. Who says that? From US sirloin steak. Hah? Bedu. Bedu. Sense, yes. Kalau ngomong tuh harus pakai bahasa internasional. Yes. Abbas. He's my brother from US sirloin steak. Oh. From US? Omong apa lu? Lu udah ngerti bahasa Inggris sama bahasa I. Enggak ngerti. Enggak benar. Enggak benar? Iya. So, yang benar gimana? Yo, where are you from? Where are you from? Yo, my brother. My brother. Yeah, yeah. Itu baru benar, tapi lu dari tadi ngomong-ngomong aku gak ngerti. Makin pusing. Makanya gitu. Kalau ngomong sama Abbas tuh harus pakai bahasa internasional. Abbas, pie kabare. Keber. Keber kata. Keber mau buat kuburan loh. Keber. Kabar. Keber. Apa kabar Abbas? Kabarnya baik. Baik, ini pertama kali datang di WIB? Sebenarnya sudah sering aku nonton sih, tapi ini pertama kali saya di sini. Sering okay, nonton. Sering nonton, tapi ini pertama kali. Kalau gitu, ini berarti akan menjadi pengalaman yang luar biasa sekali untuk Abbas. Kita akan tanya lagi Kita langsung memanggil motivator saya aja nih. Motivator kebanggaan saya, langsung saja saya panggilkan. Ini dia, Cak Lontong! Pak, Bapak kan motivator bukan tukang tape uli. Eh ini topi koboi tahu? Cak kenapa pakai topi koboi sih Cak? Bentar. Saya tarik nafas dulu. Kok capek? Tapi Cak ngapain sih pakai topi koboi gini tumben deh? Oh, topinya belum nyala lepas ya? Belum. Pantesan masih ada. Iyalah masih ada. Saya berangkat ke sini naik kuda. Wih. Jadi sedang menggalakkan house to walk. Oh, house to walk? Kayak bolang tau gak bocah parkir petualang. Kuda di depan aman gak ya? Lah emang ditaruh di depan setang, aja? Pak. Hah? Setang jangan lupa. Apa? Udah, kakinya saya rantai. Dulu zaman muda, saya itu belum setua ini. Iya loh. Iya dong. Betul-betul. Dulu saya suka berpetualang. Wih. Itu jiwa petualang saya itu tinggi. Ini betul, memang kalau saya cuma cerita petualang. Anda nggak percaya. Ini bukti otentik foto-fotonya ini lihat. Saya waktu naik kuda tuh lihat. Mana? Tuh. Oh. Masa. Itu matanya lagi nengok pun takut ada polisi Pak. Nengok-nengok tuh. Yang lain lihat depan, Bapak lihat samping sendiri itu lihat apa Pak? Ya lupa isi bensin tuh. Saya itu nggak. Ngelatih, ini joki-joki yang saya ngelatih. Oh. Karena mereka pakai kacamata, takut kelilipan. Nah kacamata saya itu dipinjem yang tengah tuh. Ada pertolongannya, Cak? Ada. Nah ini. Oh. Nih, lihat. Ini kudanya juga. Ini saya kenapa miring? Hampir kebentur tiang listrik. Tapi gimana sih Cak, seseorang itu menumbuhkan jiwa petualang gak? Harus selalu menerima tantangan. Menerima tantangan? Jangan pernah menyerah. Oh. Mau selalu mencoba hal-hal baru walaupun sebenarnya itu udah lama.
mencoba hal-hal baru tapi sudah lama. Karena sekarang kita akan mengajak mereka bermain dalam kuis sensus. Sama Akbar, lagi-lagi Abbas Akbar. Ini Bedu sekarang sendirian, Ca. Kita harus manggilkan seorang perempuan. Biarin aja. Tapi ntar aja, Ca. Tapi ntar aja, Ca. Saya punya perempuan cantik untuk Bedu malam hari ini. Biar lebih penasaran, ya kan? Tahan dulu, karena kita mau bagi-bagi hadiah juga nih, Ca, buat penonton yang ada di rumah. Nah, bagi Anda, pemirsa di rumah, ada 500.000 rupiah dipotong pajak dari WIB. Syaratnya gampang. Buka Instagram kita, WIB_net. Yep. Nah, ada pertanyaan di sana. Jawabannya 9 kotak, huruf pertama S. Huruf pertama adalah huruf S. Jumlahnya 9 kotak. Pertanyaannya, yang menemukan dan menjadi CEO Apple? CEO Apple, wah ini gampang banget, ini pasti semua orang tahu nih, Ca. Nah, jawabnya nanti akan muncul di Instagram, silakan Anda menjawab di kolom komen ya. Betul sekali. Jawaban yang benar dan tercepat akan mendapatkan 500.000 rupiah dipotong pajak dari WIB. Oke, dan kita juga mau ingetin nih, Ca, kalau misalnya banyak penonton yang ada di rumah ini penasaran, pengen ngasih pertanyaan ke TTS, itu boleh banget, Ca. Silakan. Kirimkan berupa video dalam bentuk pertanyaan beserta jawabannya. Dan alasannya juga. Betul, dan alasannya juga ke email kita di waktuindonesiabercanda@gmail.com. Nanti yang paling menarik akan kita pilih dan akan kita tayangkan, pastinya dapat hadiah 500.000 rupiah. Iya. Oke, Ca. Kayaknya udah membayangkan nih, kira-kira siapa ya ini perempuan yang akan menemani Bedu pada malam ini. Iri apa iri? Kita gak iri, kita nganan. Aku sama cowok, aku sama cewek. Ya tidak apa-apa. Nah, tapi ini benar, ini seorang perempuan model cantik dan lagi-lagi ini internasional. Luar biasa. Langsung saja. Langsung saja kita panggil, ini dia, Seng Lotta. Ada kuda lagi. Ada kuda. Bukan, saya naik kuda. Oh, siapa yang naik kuda ya? Kuda saya masih ada. Oh. Alhamdulillah. Seng Lotta, apa kabar? Baik. Tepuk tangan buat Seng dan Abbas. Bagi tim yang menang pada malam hari ini bisa membawa pulang hadiah apa? Silakan, Bung Alex. Teka-teki sulit dan kuis sensus sebagai rintangan Anda. Bila berhasil, hadiah tab terbaru yang dipersembahkan oleh Mas Kidun, pengusaha bungkus gorengan. Silakan bawa pulang. Mas Kidun. Ya, tab terbaru persembahan dari Mas Kidun, pengusaha kertas gorengan. Minyak mulu itu kertas isi ya, Pak? Iya, isinya soal ujian. Oke. Okay. Sudah siap? Siap ya? Ada 5 jawaban di puncak sensus. Ingat, saya mensensus 10 orang di 10 kota besar di Indonesia. Yep. Pertanyaannya, yang dipakai untuk tempat air. Silakan tim A. Tim A. Tim B. Dia mau pecah. Nah, kok tim B punya ruang? Pak, ikut. Kalau bagian ini mending mencet duluan karena dapat kesempatan jawabnya 2 kali. Oh, betul juga. Yeah. Yeah. Oke. Okay. Kalau bagian ini kita langsung mencet duluan. Jawabannya apa? Mau mencet. Jawabannya apa di puncak sensus? Yang dipakai untuk tempat air. Nah, ini kan teko, gelas, galon apa kan bukan. Mulut, Pak. Bukan. Betul sekali. Mulut, betul tempat sekali. Air liur. Iya, iya. Mulut. Apakah mulut ada di puncak sensus? Ada dong, pasti. Tidak. Tim A punya kesempatan yang menjawab benar dan tempat air, Pak. Bisa menjawab conditioner. Conditioner. Air conditioner. Cita ya. Lu bawakannya. Baik, kita lihat apakah conditioner ada di puncak sensus. Conditioner. Setelah yang satu ini. What is urusan? I don't know. Problem. Salah. Urusan tuh urus. Ya Allah. Ribet banget.